ketemu lagi di tahun 2020 ya. Hari ini kita tetap diawali dengan berdoa setiap pagi, mendapatkan badan sehat, keluarga bahagia, rezeki pun melimpah. Bergantinya tahun, kita semuanya bahagia, oke? Hari ini saya mau endorse barang ya. Nah, ini ada panci. Panci yang terbuat dari granit ya, granit yang paling bagus. Paling bagus dan ini granitnya yang nomor satu ya. Nomor satu se-Indonesia yang paling bagus. Nah, ini mereknya Greblon ya. Stand Gebron. Ini pancinya yang 20, yang besarnya 20 ya ini ya. Ini ada kualinya juga ya. Stand Gebron, made in Jerman ya. Bagus, nanti saya tuliskan di deskripsi ya bawah video ini. Apa semuanya ada di situ, ntar saya tulis lebih jelas, oke? Dan harganya juga murah, terjangkau. Yang biasanya mahal banget, ini murah banget dan bagus banget. Ini bagus banget. Ini kalau kita masak juga tanpa minyak, menghemat minyak juga, dan bagus untuk kesehatan tanpa minyak kita masaknya ya. Ini yang lebih kecil, ini yang agak gedean. Nanti kita langsung kita coba, kita menggoreng kacang mede tanpa minyak ya. Kita sandai di sini bagaimana, oke? Langsung aja, ini saya cuci dulu sebentar. Sekarang saya cuci kompor. Ini pancinya yang ini diameter 24 dan ini yang 22. Yang ini 20, diameter 20 ya. Dia emang agak tinggi, ada tutupnya. Oke. Nanti kita mau bikin bolu di sini juga. Saya mau bikin bolu di sini. Saya panggang di sini nanti. Ini kacang mede yang hancur. Tadi saya pilih ya. Saya punya kacang mede mau dibikin, yang digoreng, mau diapain semua. Ini saya mau sangrai aja dulu. Ini kacang medenya 150 gram. Ini kita sangrai sampai matang ya. Ini apinya juga enggak saya kecilin. Nanti baru kasih sedang aja, pakai api sedang. Udah mulai agak kering, saya pakai api sedang aja. Nah, ini sudah ke kuning-kuningan begini. Memang kalau kacang mete ini kita sangrai atau kita goreng, mau tunggu dingin dia baru bisa renyah. Kalau masih panas gini masih tetap lembek ya, karena memang begitu kacangnya. Dia tidak seperti kacang tanah. Kacang mete itu memang begini ya. Jadi kita sangrai dia dengan api kecil atau api sedang. Mau aduk terus begini ya, sangrai terus supaya tidak hangus. Ini ya, pancinya tidak ada hangus-hangusnya, tidak ada ya. Bagus banget ya. Nah, bagus. Ini sudah selesai. Ini kelihatan ya, panci yang kita pakai sama sekali seperti tidak berbekas. Lihat, bagus. Ini pancinya paling bagus sedunia ini loh ya. Ini panci paling bagus. Nanti teman-teman lihat aja di bawah video ini, saya tulis semuanya ya. Nah, ini selesai sudah saya sangrai di stand Greblon ya. Ini mau ngomong susah. Nah, teman-teman cepet-cepet deh kita beli untuk keluarga kita biar sehat memakai panci stand Greblon ini ya. Paling bagus. Kita masak tanpa minyak juga bisa, oke? Tunggu menu selanjutnya. Terima kasih.